Yo, hello sahabat Romero, jumpa lagi di YouTube channel saya, Ricky Romero 07C. Nah, men, di kesempatan kali ini kita bakalan unboxing dan review statue figure dari anime One Piece. Nah, men, jangan kemana-mana, jangan skip video ini, don't forget to subscribe. Kita lihat boxnya dulu. Let's go. Nah, men, seperti biasa boxnya seperti ini. Ini adalah figur dari anime One Piece dari karakter Vinsmoke Sanji. Amen. Dari depan kita sudah melihat karakter Sanji dan di sini ada plastik mika untuk menutupi figurnya. Nah, kalian bisa lihat jelas figurnya di dalam. Dan ini versi yang pakai baju hitam, jas hitam yang lebih jelasnya. Karena di sini gambarnya memakai jas berwarna putih. Nah, lalu di bagian samping inilah figur dari Vinsmoke Sanji tersebut. Nah, di bagian samping-samping ada frame api. Nah, lebih jelasnya seperti inilah bentuk figurnya, men. Lalu di bagian box belakangnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Oke. Dan di sini ada versi Vinsmoke Sanji yang memakai jas berwarna putih. Oke, lah. Nah, men, sebelum kita unboxing, saya ingatkan jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol like. Jangan lupa komen di kolom komentar dan yang paling penting jangan lupa untuk tekan tombol lonceng sampai layar HP Anda pecah. Kita unboxing aja langsung daripada menunggu lama. Let's go. Nah, mamen, ini dia bagian stand base-nya. Lebar banget. Seperti figur yang saya review kemarin, Roronoa Zoro. Stand base-nya bisa nutupin muka saya nih, men. Oke, lalu ini dia figurnya si Vinsmoke Sanji. Tinggi banget, men. Oke, kita pasang ke stand base-nya daripada menunggu lama. Tetap banget nih, men. Dan lumayan berat nih, men. Di video sebelumnya kita sudah lihat figur dari statue dari Zoro. Nah, kali ini Sanji besinya udah ada di sini, men. Nah, kalian lihat besinya, langsung kita colokin di figurnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, men, figur ini harganya cuma 480.000 dan tinggi figur ini 36 cm dari stand base ke statue-nya. Ini lebih besar dari statue Zoro yang saya review kemarin dan tempat beli figurnya seperti biasa, men, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, kalian bisa kepoin tuh statue figur di toko tersebut. Nah, rekomen buat kalian yang pencinta One Piece. Dan buat baju, saya rekomen buat kalian untuk beli di Simple Store. Nah, nanti tokonya saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa pantengin Instagramnya juga, men. Ada di bawah. Kalian bisa kepoin tuh banyak-banyak baju anime di toko tersebut. Nah, men, lanjut lagi ke topik. Nah, figur ini detailnya sangat bagus, men. Dari detail bajunya sampai ke gradasi warna dari wajahnya, kalian bisa lihat. Tampangnya sangar banget, men. Dan serat tarik kain bajunya ini sangat bagus, men. Bertekstur yang bagus. Dan diorama batunya sangat tidak mengecewakan, men, dengan harga segitu. Dan ini adalah figur request dari Dream GK Studio. Nah, yang versi resinnya lebih mantap lagi, men, tapi harganya beda. Dan ini versi requestnya. Kalian bisa lihat di sini ada logo bajak laut dari topi jerami. Nah, berwarna gold. Lalu di bagian stand base-nya di sini ada berwarna silver dan di sini ada garis-garis berwarna keemasan dan gradasi berwarna hitam. Oke. Bagaimana menurut kalian? Kita lihat
katanya lebih dekat. Jangan skip video ini, don't forget to subscribe dan jangan lupa tekan tombol like dan komen di kolom komentar, tekan tombol lonceng sampai layar HP Anda pecah. Kita lihat detailnya lebih dekat. Let's go. Nah, Mame, bagaimana menurut kalian figur ini Fansmoke Sanji? Nah, kalau menurut saya ini versi dari requestnya, detailnya sih mantap banget ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Oh ya, bagi yang request kemarin ada yang request statue figur dari Naruto, Tokyo Ghoul. Oke, sabar dulu Mame, karena masih banyak statue yang masih perlu saya unboxing dan kita perlu review juga. Dan itu masih numpuk komen. Dan jangan lupa pantengin terus video ini, dan di video-video selanjutnya kita bakalan unboxing dan review statue figure dari anime One Piece. Oke komen, don't forget to subscribe. Akhir kata dari saya, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.